itu bang bay ni kita ada macam-macam tu bay. Dulu ini ya pegawai. Lalu kita bingung bay. Iya. Jadi artinya bis Damri ini kada boleh mengangkut penumpang sepanjang jalan. Ada juga yang ujung-ujungnya. Kayaknya aja ini aja pakai bawa penumpang kada berjalan aja tuh kayaknya aja. Oh. Nah, ulun tuh pakai kesal. Ulun ini sebenarnya lain ampun ulun bagawi di sini. Ya, bojo. Nah, makanya ulun tuh kan memperjuangkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di dalam bis Perintis Damri dari terminal kilometer 17 Barakat Gambut Kabupaten Banjar yang akan menuju Kota Marabahan. Perjalanan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Jam 10 jam, Pak. Sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan dengan jarak tempuh hampir 56 km ya, kurang lebih. Ini adalah merupakan transportasi rintisan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Perhubungan, di mana keberadaan bis perintis ini sebenarnya sudah lama diharapkan oleh masyarakat. Terlebih setelah dicanangkannya Kota Metropolitan Banjar Bakula yang terdiri dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Baritokuala, dan Kabupaten Tanah Laut. Luasnya wilayah di 5 kabupaten dan kota itu menuntut adanya fasilitas transportasi yang mampu menjamin kelangsungan hubungan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Baru di pemerintahan Paman Birin dan Rudi Resnawan ini, keberadaan kilometer 17 Terminal Barakat di Gambut ini mulai dioperasikan. Walaupun keberadaan terminal itu sudah lama dibangun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Seiring dengan perubahan peraturan pemerintah saat ini yang menyerahkan urusan pengelolaan terminal tipe A ini kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu keberadaan bus perintis ini diharapkan kurang lebih 1 liter lah menjadi alat transportasi yang murah bagi masyarakat, sekaligus menjamin ketepatan waktu bagi masyarakat untuk bepergian ke antar kota yang ada di wilayah Banjar Bakula ini. Sepertiga. Sebagai transportasi perintis, gini aja nah, kalau bisa tentu perjalanannya aku gini aja maulah masih dalam proses aja, maksudnya menuju kesempurnaan. Sudah dilihat hambatan-hambatan di lapangan
beli. Baik kan yang beli. Bersifat teknis, nah, sekarang hari ini habis sosial, kultural, tambahin kan 2 liter. Masih dialami. Jadi kok habis ku tambahin 2 liter kan di dalam. Hari ini ada masih aja ada olinya. Pelaksanaan. Olinya kurang pulang. Transportasi kan rintisan ini. Bagaimana iya, yang disampaikan oleh kan driver sopir bis ini kepada reporter habis, rumah Banjar Pak Miambusi, nah, jadi kan aku pada beli pas ada bahwa di tank itu, masih ada resistensi dari masyarakat khususnya sekitar, jadi ini masyarakat abang, angkutan aku minta oleh yang berasal dari pihak swasta yang kurang berkenan menerima kehadiran bis Damri yang menghubungkan antara kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar menuju Marabahan ini. Fahmi Amrusi, Rumah Banjar, melaporkan.